Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa semuanya dengan channel saya. Oke, semoga pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dikaruniai banyak rezeki serta bahagia selalu, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada konten kali ini saya akan berbagi pengalaman servis di bidang elektronika seperti biasanya ya. Dan untuk kali ini, untuk kesekian kalinya, saya kedatangan servisan set-top box Evinix H1 ini. Sudah beberapa kali, ini masih segel dengan kerusakan mati total. Dan khusus untuk merek Evinix H1 ini ya, sering sekali terjadi kerusakan mati total. Padahal untuk STB atau set-top box merupakan produk yang baru ya, karena belum lama ini hadirnya, semenjak ada siaran digital. Dan perlu pemirsa tahu, dari sekian banyak merek yang saya pernah jual ke konsumen, hanya Evinix saja ini yang sering sekali terjadi kerusakan mati total. Oke, langsung kita bongkar saja. Oke, saya sama sekali tidak berniat menjelekkan sebuah produk ya, atau merek produk tertentu, dalam hal ini Evinix. Tidak pula black campaign terhadap sebuah merek, tapi ini saya cerita pengalaman saja, fakta yang terjadi. Semua set-top box Evinix yang datang ke saya, Elko ini ya, Elko ini bagian atasnya sudah melempung. Bahkan untuk kali ini ada lagi sebuah Elko yang sudah tidak ada kulitnya, ini tinggal kertas saja. Ini sampai lepas kulitnya, sampai lepas, berarti ada dua buah Elko ini. Kalau yang biasanya cuma Elko ini saja, namun sekarang ini malah lebih parah lagi. Oke, untuk Elko yang sudah terlepas kulitnya, nilainya 220 mikrofarad, 10 volt. Untuk Elko ini ya, yang tinggal kertasnya saja. Dan yang satunya ini Elko-nya 470 mikrofarad, 10 volt. Oke, untuk menggantinya biasanya saya melakukan modifikasi dengan memperbesar nilai kapasitasnya dan juga nilai batas tegangannya. Saya pakai 1000 mikrofarad 25 volt dengan kualitas Elko yang baik. Dan yang satunya saya ganti dengan 680 mikrofarad 25 volt. Diganti 1000 mikrofarad pun tidak masalah ya, semakin besar kapasitasnya semakin bagus. Yang penting jangan di bawahnya. Untuk kapasitas dan tegangannya di atasnya ya. Kalau tadi 220 mikrofarad 10 volt dan 470 mikrofarad 10 volt. Sekarang saya ganti dengan yang di atasnya semua, baik kapasitas ataupun tegangannya. Oke, Elko sudah kita pasang. Langsung saja kita coba. Oke, langsung on. Setelah pergantian Elko, ya, langsung hidup STB-nya. Dan kita tidak perlu mencoba di TV karena penyakitnya mati total dari regulatornya. Oke, cukup sekian video saya untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.